Halo guys, kembali lagi di channel L to you. Oke, kita akan meneruskan gameplay dari Two Point Hospital ya. Nah, ini dari rumah sakit yang sebelumnya. Sebenarnya ini gue udah bintang 3 ya. Cuman nanggung banget kalau kita nggak penuhin ya. Ini masih ada ruangan banyak ya. Tanggung gitu. Nah, langsung aja ya kita terusin sebentar. Langsung abis kalau udah penuh ini langsung gue pindah peta. Oke, langsung aja ya tanpa kelamaan. Mungkin gue bikin apa ya yang belum, yang kesulitan mungkin. Wah, ada yang minta promosi. Oke, kasih aja. Mungkin farmasi tambah lagi ya. Farmasi baru ada 2 kan? Ya. Waduh, nge-lag. Bener ya, farmasi baru ada 2. B itu? Oh, oke. Langsung saja bikin farmasi, coy. Yau, yau, yau. Waduh, ini ternyata harus geser dikit ya. Udah, ntar gue geser. Jendela. Wah, ini belum ada jendela ya anginnya. Ini udah. Astaga, cancel dah. Cancel, yes. Lupa, coy. Farmasi sudah ada, general diagnosis saja ya. Tambahin lagi. Kayaknya baru ada iya, baru ada 2 ya. Nah, ini jadi tambah jadi 3 ya. Kita tambah saja di sini tempat tidurnya. Nah, kabinet ada sebelah sini. Ayo kita akan berpindah ini nih, pindah rumah sakit karena yang ini sudah level 3, coy. Oke, tempat sampah sini, tempat madam ini, tanaman di dalam, dan hiasan dinding, lukisan ini juga sip. Oke, itu ruangan general diagnosis of nurse. Oke, nurse, kita butuh nurse yang mahal nih. Boleh, tapi ada hangry-nya enggak. Ini apa? Funny, romantic, ini hygienic chip. Oh, ini aja. Dah. Nah, ini mau ya, lagi ada yang pengobatan lagi. Tapi gak apa-apa dah, gue geser dikit ya. Maafkan saya. Geser sini. Udah. Iya loh. Yang ini pindahin ke sini. Gak bisa. Biar naik dulu. Yang ini sekarang salah. Nah, ini kita geser ke sini, geser semua ya. Apa sih? Oh, ini yang ketinggalan. Pergi sana sini deh. Udah, ini ketinggalan. Sini, sip. Terus ini juga digeser. Sini dan sini. Ini miring-miring yang ini. Nah, oke. Ini geser dikit sini, right? Ini juga ke sini dan ini kesiniin, dan ini juga kesini. Wadah, apaan tuh cacing-cacing ini? Wadaw, mari bener. Dah. Wah, ini agak kejauhan. Nah, ini geser dah kursi ya kesini. Banyak cuy kursi kita. Oke, sip. Woy deh, mantap. Lanjut. Waduh, mental semua. Iya, kebingungan dah. Sebentar. Ini tadi di sini.
Terus ini. Ini ada ininya di sini. Dan ini di sini. Udah. Ya. Harus dilempar lagi masa? Oke, tambahin lagi. Kardiologi boleh sebelah sini ya. Wih, jadi rame. Waduh, sempit ruangannya, cuy. Ya. Jendela dulu. Sini. Terus ini kan buat lari-larian. Nah, lari-larian. Kardiologi ya. Buat minum kali ini ya, rainwater. Tempat sampah sini. Buat pemadam sini. Sorry. Ada apa sih? Aman ya, sip. Lukisan. Dan lukisan lagi, satu lagi. Nah, sip. Nah, ini sebentar, tak geser sebentar ya. Waduh, ini gak muat nih. Kayaknya ya. Berarti sini aja depan satu-satu ya, masing-masing. Sempit banget, coy. Aduh, apa sih ini? Gatel banget gue. Ngeri banget. Kayak ada yang gerak-gerak gitu. Ini promosi, kasih aja. Kasih, woi. Dah. Ya, jadi di sini naruhnya. Gak bisa di sini. Terlalu sempit tuh. Gak bisa. Tuh, gak muat. Ya udahlah, kita pepetin semua berarti. I don't know what to do, Dave. I'm so sad. Asli, apa sih ini? Cooking is terrible. Kok ada yang jalan-jalan? Sound familiar. What can he do, Dave? Why don't you try the Orb Foundation? Geli-geli. Orb Foundation. Sorry. Ada yang geli-geli gimana gitu ya? Ya, di headset gue. The Orb is the perfect shape and the perfect solution. Pindahin dulu sini. Sponsored placement from the Orb Foundation. 24 hours a day. Ini juga sini. This is 2.2 point radio. Taruh sini. Ya, jadi mepet semua dong. Iya loh. Wah, ini tong sampah ganggu banget. Pindahin dulu. Sini dulu. Ini jangan disini deh. Mengganggu sekali. Ini aja boleh. Dah. Oke. Kita akan membuat ruangan lagi. Sambil berjalan saja boleh. Kardiologi butuh apa tadi ya? Dokter ya? Oh, nurse. Hire dulu nurse-nya. Apa ini? Hungry? Enggak. Ini wireless argumentatif ini aja, ini chip nggak wadah. Ya. Oke, selanjutnya apa? Psikiatri tambah lagi kali ya, biar banyak. Nah, boleh ya. Sini, oh, agak miring ya. Filling cabinet. Rainwater. Jendela belum ada lagi. Lupa mulu. Dah. Buat sampah. Pemadam. Dan tanaman. Lukisan. Dokter ya, dia butuh dokter. Tambah dokter, coy. Mahal. Oh ya udah, ini aja. Apa? Ya, ini digeser lagi sini.
Lah itu orang pasien udah mati. Jantungnya udah lemah banget. Ayo ayo selamatin selamatin. Kita kasihin duit. Terus apa ya? Psikiatri udah, toilet belum ya? Boleh kali ya toilet. Sebelah mana tapi? Udah lelah. Boleh deh sebelah sini nih. Toilet ya, panjang toiletnya. Oke, pintunya sebelah sini. Head librarian Penelope Stafford, tired of so many people forgetting to return books, is threatening to sneak into our homes and recover any overdue volumes while we sleep. Okay. So if you find your breakfast cereals arranged alphabetically shelved by fiber content, don't be alarmed. It's just old Penelope doing her job. Sing-nya wastafel sini 3. Sip. Terus 4 sampah. Ini boleh buat pemadam sini, tanaman sini, kisan deh agak kesana dikit. Nah satu lagi, sip, mantap dah. WC nya juga banyak ini berarti gak bisa di tengah nih, kepetin semua. Oke. Sorry yang lagi duduk. Geser dulu. Sip, udah gitu aja berarti. Wah, apa nih? Oh, kagak ada yang nyiram ya. Rainwater kenapa sih? Kekurangan tanaman kah? Coba ya. Kekurangan tanaman. Tambahin deh sini. Ya. Oh enggak, kurang disiram doang ya. Apa habis ya? Habis kayaknya diminum terus. Kita bikin apa lagi? Penuhin aja langsung ya. Award ini aja, Deluxe Clinic. Ya. Segini aja. Nah ini mesinnya. Madep sini. Gini. Oh ini ternyata buat minum tuh, baru tahu gue, asli. Gue kira cuman buat udara. Udara dari mana coba kayak gitu. Gak jelas ya. Lagi aneh banget ya. Mungkin kayak dia ngambil apa namanya? Maksudnya kayak uap air kali ya. Dihirup jadi air. Ya kali dah. Kurang paham gue. Oke, jadi lagi. Ini butuh seorang dokter. Ya kan? Bener kan? Itu dokter. Wih, ini mahal banget. Short temper. Nah, dia aja nih. Sini. Mantap. Terus bikin lagi fun lab. Gila. Kita ngabis-ngabisin duit terus ya. Mantap. Biarin tajir duit kita. Kok gak bisa ngepet sih? Dah. Aneh gak bisa ngepet. Rain water, kemudian bin. Tempat sampah. Bin tuh. Window. Ini yang
buat pemadam, kemudian tanaman, terus lukisan. Sini satu. Sip. Dah. Ini upgradeable, ini juga upgradeable. Apalagi yang bisa di upgrade? Ini kalau misalnya ini. Oh, ini udah. Ini berarti. Mantap. Itu butuh seorang dokter ya. Seorang camper. Unhygienic. Chip. I'd like you to all think of a butterfly sleepily waving its colorful wings. Isn't that a lovely image? Meanwhile, in the news today, okay, mantap. The mayor has announced a 100% increase in our taxes. Kursi belum kursi. Salah. Ini. Ya. Terus kita bikin lagi. Lagi ya. Sampai bingung gue udah semuanya ya. Staff room deh ya. Memperbesar staff room. Gila staff roomnya gede banget. Dah mantap. Oke aja pintu. Rame coy. Pengunjungnya rame. No, siapa yang minta cancel? Lah kocak. Ini kita bikin gini ya. Tuh, hadap-hadapan. Yoi. Kita staffnya banyak, jadi harus kursinya pun harus banyak. Asik. Udah segitu aja dulu. Terus jendela. Sini boleh deh. Oke, locker room ya. Wah kurang nih ya, kurang satu lagi boleh. Oke, locker room ya sekarang. Ini aja nih, penuhin. Set. Banyak coy. Oke. Terus drink machine di depan ya, drink machine. Sini. Snack machine. Sini. Sini juga snack. Carrot. Water. Tempat sampah di sini. Madam sebelah sini juga. Tanaman. Nah, ini dia. Tanaman harus banyakkan dikit ya. Biar seger. Mantap. Asik. Edih, mantap banget. Aduh, kurang geser. Nah. Dah. Tanggung deh, satu lagi. Nah. Lukisan deh. You're listening to Two Point Radio with your resident weirdo, Harrison Wolf. Stay tuned for some great music. You never know, we might get lucky. Kesannya kecil-kecil. Gak muat. Gak muat satu. Kurang geser ya. Oke. Nah. Sip. Dah. Beuh, gila. Ini ruangan staff terbesar ya. Mantap. Oke. Terakhir, ruangan terakhir yang akan kita bikin apa? Ward ya.
ruangan terbesar sini. Gila, gede banget wardnya. Sini, ruang perawatan. Sini boleh. Ruang ganti. Berjejer nih ruang gak. Ya ampun ini dulu. Nah. Gila. Wah ini banyak yang promotion. No no no. Oh berarti pause dulu, sorry. Nah. Lockernya. Ntar deh lockernya ntar. Tempat tidurnya dulu. Gila rame banget ini. cocok nih buat menangani pasien yang gawat darurat ya. Okay. Waduh, mepet amat. Kasih jarak coy. Nah, gini aja. Sip. Lagi. Sini. Waduh. Mantap. Lockernya. Nah, sini udah jajarin aja deh lockernya. Ya. Gila, rumah sakit terbesar. Ward terbesar. Keren banget. Tidak akan kekurangan untuk warga yang apa butuh bantuan. Dah cukup. Filling kabinetnya. Nah ini kurang banyak. Sini aja kali ya, jajarin. Di tengah-tengah boleh sih. Ya. Sini. Wisset. Sini juga boleh. Wisset. Udah cukup segitu ya. Rainwater. Buat minum. Wah, penuh, gua bingung. Sini deh. Sini boleh. Sini juga deh. Jangan ah, kesian. Ya dah. Dua deh mesin ini. Sip. Tempat sampah. Sini boleh nih. Dah. Buat madam sebelah sini. Tanaman. Nah, ini sini aja tengah-tengah. Sip, dah. Oke, gede banget. Beng, gila. Rame bener. Oke, kita hire nurse. Wah, ini cocok buat ini. Udah bodo amat ya. Cocok buat dia, dah. Ada yang perlu kita naikin ke level 3. Dah. Ini juga udah. Itu janitor sepertinya ya. Wow, mantap juga nih. Wah, pemalas tapi. Ini hygienic boleh ini. Terus ini gimana? Teacher hygienic boleh juga. No, rame ya. Dah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke. Okay. Sepertinya wah gila, gue main segini hampir setengah jam lah. Oke, kita lanjutkan ya untuk rumah sakit berikutnya. Jadi kelamaan main yang ini. Oke, untuk ini yang episode kali ini gue pause dulu. Ini kok rame banget ya? Ada VIP. Oh. Oke, ya gue pause sebentar, gue save dulu.
kita quit to map. Nah, oke, kita pindah ya sekarang ke sini. Fluttering, learn about staff development and training. Oke, let's go. Menuhin itu aja sampai hampir setengah jam gue main, gila. Oke. Sekarang kita di tempat baru, pause dulu sebentar. Gue mau lihat dulu wilayahnya. Ini ada plot 4, harganya 30.000 ya. Bekas apa ini? Bekas rumah ya. Wih, bisa dibeli rumah ya. Ini bekas taman ya, bukan taman sih. Kayak ruang terbuka ya. Taman juga sih, ya. Plot 3 40.000 mahal banget. Yang ini berapa? 50.000 plot 5. Kemudian ada apa lagi? Oh, ini bisa dibeli juga plot 2 50.000. Berarti yang paling murah ini dong. Plot 4 ya. Ya. Oke. Okay. Ada lagi enggak? Enggak ada lagi ya. Ini. Oh, ini enggak bisa. Oh, oke. Okay. Oke, okay, ya, kita langsung saja mulai dengan seperti biasa. Resepsionis. Wih, ada apa nih? Wah, wow, ada ruang santai ya, mantep banget. Oke, okay, boleh. Sepertinya gue akan taruh di mana ya, enak ya? Apa kagak ke dalam kah? Biar kalau ada lagi ada antrian tuh biar panjang gitu. Segini ya, boleh. Untuk dikit. Nah. Dah. Mantap. Terus hire seorang asisten. Gua mau yang bagus. Waduh, bodoh. Teacher Tyler Chip. Wah, lelah, cepet lelah ya. Wah, ini aja ya. Gak apa-apa dah lah, bintang 1. Dah. Oh, itu objektifnya hire 7 staff ya. Kita suruh apa, rekrut 7 pegawai, kemudian kita naikin level 4 apa rumah sakitnya, kita baru di level 1. Kemudian staff moralnya kita harus mencapai 55%. Oke. Okay. Langsung saja ya, tanpa banyak basa-basi lagi, dan banyak ruangan yang sudah terbuka ternyata. Wadaw, mantap. Wah, ini mah gede ini tuh. Seberapa ya? Gini aja deh, gak apa-apa. Ruangannya agak kecil. Sini. Untuk dokter. Kemudian ini kabinetnya. Sip. Ini buat air minum si dokter. Tempat sampah buat pemadam. Tanaman. Lukisan. Lukisannya di mana? Sini aja. Lukisannya agak kecil di sini. Sip. Dah. Sepertinya gua nggak bikin satu untuk GP office ya. Gua bikin dua. Sebelah sini satu lagi. Eh, tar aja deh. Kalau satu itu masih aman ya. Maksudnya untuk awal-awal satu dulu aja gitu. Ini tiga. Kalau sini, oh bisa dua ya, mantap. Dah. Kok dokter? Pintu, astaga. Nah, jendela. Tadi nggak ada jendela. Buset, lupa gue. Oke. Okay. Drug mixer. Nah, ini alatnya. Sini aja deh alatnya. Nah, kabinetnya sebelah sini. Rainwater. Sini. Tempat sampah. Sini. Nah. Terus ini alat pemadam. Tanaman. Sini boleh. Lukisan.
sama sini. Dah. Sip. Nih tadi lupa gua jendela beluman. Ya. Jendela, agak pakai jendela coba. Nah, enak. Terus kita hire seorang dokter. Woi. Gila, mantap banget ini. Buset, mahal banget. Wah, tapi short temper, coy. Ini malas. Ya ampun. Kegering bagus, coy. Ini mahal banget. Jangan dulu dah, ya udah, enggak apa-apa ini. Lihat. Expensive, high salary. Apa ini ya? Ya udah enggak apa-apa ini aja, malas dikit. Dah. Terus perawat, kita butuh perawat. Chip Funny Fast Learner. Wow, bagus juga tuh. Wah, tukang tidurnya aja. Oke. Gua butuh ruangan lagi untuk psikiatri mungkin ya. Boleh deh psikiatri di sini. Sini, nah jendela dulu, penting jendela. Nah, ini buat duduk si dokter, ini buat duduk pasien. Oke, kabinetnya. Terus buat minum, buat sampah, dan buat pemadam. Terus tanaman, lukisan, kembali lukisan. Nah, mantap. Dan kita butuh seorang dokter ya. Belum ada nih kayak dokter ya, tuh kan. Iya benar, belum ada ya. Karena belum gue play juga gitu. Gue lagi mempersiapkan ruangan-ruangan dulu. Nah, general diagnosis sebelah sini. Wah, jadi sempit ya jalanannya. Gak apa dah. Oke. Ini alatnya. Kemudian buat rebahan pasien, kabinet. Sini. Rainwater. Sini. Pot sampah. Sini. Buat madam di sini, tanaman di sini, lukisan di sini, dan insert lagi. Nah, jendela belum. Oke, sip. Ini apa ya, dokter ya, lupa gua. General diagnosis. Oh, nurse ya. Nurse. Wah, kagak ada yang bagus tuh pak gue nurse-nya. Sleepy. Chip romantic. Yaudah ini aja, chip romantic. Oke. Kemudian ruangan apa lagi yang belum? Kardiologi. Oh, kayaknya gue butuh toilet ya. Itu di mana ya? Enak ya. Ya di sini nih. Nah. Ya. Ini ada ruangan gede nih ntar. Oke. Sini aja pojokan. Nah. Nah, ini bisa banyak dah. 2 3 4 5. Nah. Resign radar. Sini terus wastafel. Buat tempat sampah. Oke. Buat pemadam dan tanaman. Sip. Lukisan. Kamu buat lagi. Sini aja. Mepet sama tanaman. Berarti bisa lagi nih sing satu lagi. Gak bisa deh. Oh,
berarti ini bisa geser dikit. Nah, wih, salah, bukan itu. Ini, nah, juga sing, iya, bagus. Nah, ya, langsung ya kita mulai. Ya, bentar lagi kita akan closing, Bung. Di rumah sakit baru. Empty space and just ponder the mysteries of the universe. Like, how masih ada jalan sih, masih cukup ya. And what's another word for thesaurus? More existential questions after this. Oke, belum ada pelanggan satupun. Oh ya, ini tor belum, lupa gua. Gimana nih, grumpy? Oh, ini grumpy juga sama. Hungry. Udah kalau ada grumpy mendingan yang ini. Oh, itu ada grossnya. Waduh, minus menit semua ya. Ntar dah. Gak bener. Oke, kita belum ada pasien satupun. Gila, belum ada pasien coy. Mana? Wah, itu pasien pertama kita sepertinya. Oh, kursi belum coy. Pak gue. Kursi. Sini boleh. Wadaw. Sebentar, kayaknya gue salah naruh kursi, jangan di sini deh. Jadi dikit gitu. Nah, kalau di sini gimana? Meskipun depan pintu gitu. Gak apa-apa lah. Yang penting bisa orang bisa duduk ya. Nah. Wajib itu nggak bisa. Nah kan gini enak. Ya, deh, sip. Ayo, pasien pertama kita harus diperiksa itu, Bu. Nungguin apa lagi nih? Masuk dah. Ayo, oh, nungguin dokter. Siapa ini? Periksa. Oke, kita dapat duit pertama kita. Asik. Oh, moral staff moral kita udah 66% ya, udah ngelebihin dari standarnya. Mantap. Oke, kayaknya 5 menit lagi kita akan closing ya. Mantap. Gue butuh janitor nih. Aduh. Butuh janitor. Belum nge-refresh lagi ininya. 4 hari lagi. Ini. Ya ampun. Ya udahlah, ini aja bagus ya, senior. Tapi bikin orang sakit gitu. Oke. Sebentar ya, gue mau bikin ward. Ada yang butuh ward ternyata. Baru awal-awal udah suruh bikin ward. Gila. Nah ini nih, gue bingung ya. Posisi yang bagus di mana? Kayak di sini bisa nih, ya gede. Nah. Segini aja. Segini boleh deh. Segini aja. Bingung gue. Oke, ruang masuk kayak di tengah. Ruangan suster. Suster perawat. Sini. Terus ruang ganti. Sini deh. Ruang ganti lagi dong. Nah, 3 cukup.
terus tempat tidurnya segini, agak rapat-rapat ya karena ruangan terbatas sekali. Minimal dapat nih 8, mantap. Locker ya, 8 biji locker tuh, 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kemudian filling cabinet buat si suster. Ini aja mepet. Nah, rainwater. Sini aja boleh. 4 sampah di sini. Buat madam. Sini aja. Dah. Tanaman. Gak muat. Dimana nih tanaman? Wadaw, oh sini masih bisa. Kagak deh. Waduh, gak muat. Sini, bisa. Oh sini bisa nih. Deket pasien. Dah, gak apa-apa. Lukisan. Oke, yang kecil belum. Sebelah sini masih bisa. Nah, sini juga. Juga. Oke. Done. Beh, mantap boy. Sekarang saatnya meng-hire seorang nurse. Kita sambil lupa gua. Wah, itu suka tidur ini positif. Yaudah ini aja ya. Meskipun dia nggak bisa megang ward, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada. Oke, mantap ya. With which to clean your hair, we at Justa would like to ask that you consider our shampoo. Yeah, all right. Justa shampoo. Mantap boy. It'll clean your hair, but it won't change your life. Janitor doang nih yang belum. This is Two Point Radio. Janitor, oh ya belum benar. 15 hari lagi coba. Yang ini aja. Grumpy hungry. Tunggu 15 hari deh. Dipercepat bisa enggak? 10 hari, come on. Lah. Nurse-nya kok bentar kan 3. Oke, kurang 1. Oke, 3 hari lagi. 2 hari lagi, 1 hari lagi. Ganti. Wah, ini boleh. Udah matiin aja. Udah. Mantap, boy. Woi, dokter yang ini belum ada, woi. Lupa gua. Kagak ada yang bisa lagi. Short temper, argumentative, high energy, tireless, motivate. Ya udah ini aja lah, nggak apa-apa. Meskipun dia nggak bisa megang, ya udah nggak apa-apa. Oke, kita berhasil. Training unlock. Set deh, apa nih tuh ya? Suruh ngapain ini? Clone, badut maksudnya? Coba ya. Oh, kita suruh training staff member caranya. Wow, Linus. Oke. Oh, paham gue. Ini informasi aja. Visualization mode. Caranya gimana training ya? Oh, training room. Ada training room. Wow. Oke. Ya. Untuk episode selanjutnya kita akan membuat training room ya. Oke, untuk kali ini kita sampai sini dulu ya. Ya. Jangan lupa subscribe channel Al7, like, share dan komen videonya kalau kalian suka ya. Dan habis subscribe
klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi uploadan video terbaru dari channel 7. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.